itu lebih murah ya? Berapa? Harganya ini berapa? Kalau yang itu 69 juta. Iya, kalau yang ini 304. Ah, lebih bagus ini. Yang kecil-kecil aja supaya dibagi masyarakat. Itu Pak, supaya merata, Pak. Supaya merata ya? Sudah saja. Ini aja, ini aja. Ya, dari banyak. Apa? Ini diperdebatkan. Jadi selesai ya. Boleh wartawan tanya, tanya nanti. Oke, jangan lagi dibahas, diperdebatkan yang tidak penting. Jangan menyebar fitnah di antara kita. Itu tidak produktif. Orang besar selalu berpikir ke depan. Orang yang hidupnya kasihan, hidupnya pas-pasan, hidupnya biasanya susah di dunia adalah orang yang selalu membahas. Bapak-bapak sekalian, saya, nama saya Matani, ketua kelompok tani Adi Jaya, Kelurahan Adi Puro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Yang saya tanyakan apa? Boleh. Aku bacakan, Bapak bicara, aku bacakan. Anggota saya 63 orang, luas bawah saya 51 hektar. Dalam satu. Iya, kita akan sesi foto bersama ya. Kita tunggu ya, Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Ya, diucapkan banyak terima kasih kepada seluruh awak media. Dipersilakan untuk duduk. Kami datang di Lampung untuk melakukan percepatan tanah. Tujuan adalah meningkatkan produksi dan produktivitas. Insya Allah, moga-moga tahun depan.
kota pupuk nanti. Sehingga sebut low cost precision farming dalam artian apa? Dengan biaya yang murah, dengan efisiensi yang tinggi, efektivitas yang tinggi, kita bisa mengontrol penyiraman pemupukan berbasis Android sehingga bisa dikontrol menggunakan handphone. Nah, ini produknya Pak yang sudah izin Pak, yang sudah kita buat dan sudah kita hak ciptakan sesederhana ini, dan ini bisa dibuat dan langsung dilatihkan oleh petani, dan ini bisa dibuat sendiri oleh petani, dan kita sudah melatihkan ini hampir Kabupaten Tuba Tulungbawang Barat dan Lampung Selatan untuk Bapak perjuangkan. Seperti kami yang waktu tahun 2018 Pak, ada MOU ASN P3K. Dari sudah P3K? Belum. Tapi belum. Dari beberapa kabupaten, hanya dua kabupaten yang tidak support untuk diangkat P3K Pak. Ini aku keringatan nih dengar ini nasib. Gitu Pak.
Oke. Ini aku cerita ya.